Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Jadi di video ini aku share aktivitas pagi. Nah ini aku baru aja bangkit dari kasur. Semangat beraktivitas untuk teman-teman semua. Oke, aku buka dulu hordeknya. Ini baru aku buka. Sebenarnya ini udah agak siang ya teman-teman, karena pagi ini lagi mendung banget. Dan ini suasana di depan kontrakan aku. Masya Allah ya, mendung banget. Tadi juga abis hujan, tapi ini udah berhenti sih. Sebenarnya ini masih agak gerimis gitu, jadi enak banget gitu ya kalau buat tidur lagi. Jadi pagi ini tuh sebenarnya lagi agak mager gitu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi magernya, langsung aja mulai aktivitasnya di dapur dulu. Karena udah pada lapar, terus suasana lagi mendung juga, jadi malas gitu ya kalau keluar rumah. Ya udah, akhirnya aku bikin aja sarapan telur kecap. Karena memang lagi nggak ada stok sayur, jadi aku bikin telur kecap aja. Kalau lagi mager banget, aku paling cuma ceplok-ceplok aja gitu. Tapi karena keseringan diceplok, jadi aku bosen. Jadi kali ini aku dibikin kecap aja. Untungnya tuh sorenya udah beli telur, jadi paginya bisa sarapan gitu ya. Karena kemarin stok kulkas kan kosong banget ya. Nah kemarin sorenya tuh baru aku isi telur. Oh iya, ini telurnya udah mateng. Jadi untuk telur kecapnya, di sini aku pakai bumbu tumisan aja. Ini aku pakai 4 biji telur ya teman-teman. Langsung aja aku mau nyuapin merah. Nah ini masih pada di kasur. Pokoknya lagi males-malesan gitu, karena memang suasananya tuh lagi adem banget. Enak banget buat tidur lagi atau buat sama santai gitu ya. Ini merah tuh lagi gak mau makan dulu. Oh iya teman-teman, kebetulan tuh ada tukang sayur lewat, jadi aku beli aja di sini. Jadi memang kalau aku lagi mager atau lagi suasana hujan, itu aku seringnya belinya di sini. Ini aku tuh mau beli ikan mujair sama tauge, cabe juga sama beli jeruk. Tapi aku taruh dulu di dapur. Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu aku beresin di ruang depan. Ini aku gantung-gantungin baju suami dulu. Memang kebiasaan kalau naruh jaket ataupun baju pasti naruhnya di sini. Pokoknya yang ada pakunya gitu ya, asal nyantol. Mau aku jemur di dalam aja, di depan kamar mandi, karena kalau di luar itu kan masih agak mendung gitu, takutnya nanti tiba-tiba hujan, aku lupa ngangkat, nanti malah basah. Oke, lanjut lagi beres-beresnya. Aku beresin dulu sofanya. Jadi itu semalam aku nggak beresin di depan ruang TV ini, makanya masih agak berantakan gitu. Nah ini tuh Maira tuh maunya makan sendiri ya teman-teman. Tadi tuh gak mau disuapin. Sorenya tuh habis maghrib udah aku beresin sih sebenarnya, udah rapi pokoknya. Tapi malamnya tuh Maira ngacak-ngacak lagi gitu. Pokoknya begitulah ya teman-teman. Jadi mau beresin lagi agak mager gitu, makanya aku beresinnya paginya. Jadi gak begitu berantakan parah sih. Biasanya kan memang mainannya suka dikeluar-keluarin semua gitu ya. Oh ya teman-teman, maaf ya suaranya tuh agak berisik gitu, soalnya tuh di pinggir jalan banyak orang lewat gitu. Oke, di sini aku juga lap-lap lemari laci rotan ini. Ini tuh kotor banget di sela-selanya, kayak ada kotoran cicak gitu. Mohon maaf ya. Jadi aku sering-sering aja gitu dilap-lap. Ini aku lap-lapnya pakai tisu aja biar langsung buang gitu ya. Oke deh, lanjut lagi buat nyapu-nyapu lantainya ke semua ruangan. Gimana nih teman-teman kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Dan untuk video aku kali ini gak begitu banyak yang aku share. Jadi memang kalau lagi semangat aja sih aku rekam. Kalau lagi males ya paling gak aku rekam ya, biar cepet-cepet aja gitu kelarnya. Pokoknya mohon maaf banget ya teman-teman kalau di dalam video aku itu masih banyak kekurangan atau ada kesalahan yang mungkin ucapan aku kurang enak gitu ya. Karena aku memang masih pemula, masih perlu belajar banyak. Jadi memang video aku seadanya banget, gak ada estetik-estetiknya gitu ya. Oke, jadi video aku kali ini segini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.